Ini sudah saya siapkan alat dan bahannya ya. 3 warna benang polyester, warna putih, merah muda dan hitam. Kemudian dakron. Ada jarum sulam. Ini ring untuk gantungan kunci, penanda, gunting, korek api dan hairpin ukuran 3. Oke, langsung saja kita mulai merajutnya. Kita mulai dengan benang warna putih untuk badan ya. Pertama kita buat magic ring, kemudian simpul, kita isi dengan 8 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tarik ujungnya. Kemudian baris yang kedua atau baris selanjutnya, satu lubang kita isi 2 single crochet. 1, 2, 2 single crochet sampai nanti ketemu di penanda. Satu, dua, satu, dua, sampai ketemu di penanda. Sudah ketemu di penanda ya. Kita lepas penandanya. Kemudian baris selanjutnya masih sama, satu lubang, 2 single crochet. Sampai ketemu lagi di penanda. Ya. Nih, sudah ketemu di penanda lagi. Kemudian baris selanjutnya satu lubang, 1 single crochet. Satu single crochet ya, satu lubang. Sampai di penanda, kita ulangin sampai di penanda ya. Kita ulangin sampai 10 putaran atau 10 baris. Ya, sampai 10 putaran atau 10 baris. Ini sudah sampai 10 putaran atau 10 barisan. Kita lepas penanda, kemudian kita lakukan pengurangan. Satu pengurangan. Tiga single crochet, satu pengurangan lagi, tiga kali single crochet, kita lakukan seperti itu terus sampai memutar, sampai ketemu di penanda ya. Sampai nanti lubang ini mengecil. Oke, seperti biasa. Tiga single crochet. Satu pengurangan. Memutar terus ya, sampai lubang ini mengecil.
Ini setelah lubangnya mengecil ya, kita lepas penanda ini ya. Kemudian kita beri penambahan. Caranya ini satu lubang, dua single crochet. Kita beri penanda dulu. Satu lubang, dua single crochet sampai di penanda lagi. Setelah sampai di penanda, kita tarik benang, kemudian kita lepaskan penandanya dulu, kemudian kita isi dengan dakron. Ya, sudah penuh ya dakronnya. Kemudian baris selanjutnya satu lubang, satu single crochet. Sampai 5 barisan atau 5 putaran. Satu lubang, satu single crochet. Sampai 5 kali barisan atau 5 kali putaran. Ini setelah 5 kali putaran atau 5 baris ya, kita lakukan pengurangan. Ini 3 kali single crochet, 3 kali single crochet kita lakukan pengurangan lagi terus sampai di penanda sampai lubang ini mengecil ya. Ini setelah lubangnya mengecil, kita tarik benang ya, supaya tidak lepas nanti lanjutannya. Kemudian kita lepas penanda, kita akan mengisinya dengan dakron lagi. Ya. Setelah diisi penuh, kemudian kita rapikan, kita ini ya rapatkan lubangnya ya. Kita jahit sini. Sampai rapat. Untuk bagian yang ini sudah selesai. Kita rapikan benangnya. Kemudian lanjut kita ya, mulai dengan benang warna merah muda.
magic ring ya. Kemudian kita isi 5 single crochet, 2, 3, 4, 5, baris selanjutnya kita isi satu lubang 2 single crochet atau penambahan. Lepas penandanya, kemudian baris yang selanjutnya ini dipotong dulu ya. Kemudian kita isi warna putih lagi. Baris yang selanjutnya satu lubang satu single crochet. Sudah satu lagi, satu putaran lagi, satu lubang satu single crochet. Sampai di penanda. Ini sudah sampai di penanda, kemudian kita lepas penanda, kemudian kita lakukan pengurangan sampai lubangnya mengecil. Satu pengurangan, 3 kali single crochet, pengurangan lagi, terus sampai lubangnya mengecil. Kita membuat ini dua bagian. Kita ini ya, potong ini ya, beri sisa lebih panjang ya, agak panjang ya. Kita beri sisa agak panjang untuk menjahit nanti. Nih.
Untuk bagian telinganya, kita buat magic ring ya. Kemudian simpul. Kemudian kita isi 5 single crochet. 1 2 3 4 5. Kemudian kita tarik benang. Untuk putaran selanjutnya atau baris selanjutnya ya, kita isi satu lubang 2 single crochet atau penambahan. Satu, dua, satu, dua, sampai di penanda. Sudah ketemu di penanda, kita lepas penanda dulu. Kemudian masuk benang warna pink atau merah muda. Empat kali single crochet. Benang merah mudanya 4 kali single crochet. 1 2 3 4. Maaf ya, ini yang keempat, langsung kait benang warna putih. Yang keempat, langsung kaitkan benang warna putih. 4. Kemudian lanjut ke benang yang warna putih sampai di warna merah muda lagi. Ini warna putih terakhir. Langsung kaitkan benang warna merah muda. Masuk ya. Empat kali. Sini ya, taruh sini ya. Empat kali single crochet. Satu, dua, tiga, empat. Yang keempat langsung kaitkan benang warna putih. Empat, kaitkan benang warna putih. Langsung memutar lagi sampai di warna merah muda lagi. Seperti itu terus sampai panjangnya, ini nanti ya, panjangnya 3,5 cm. Nanti kita ukur 3,5 cm. Kita ukur panjangnya biar nanti sama panjangnya, karena kita membuat dua bagian.
Ini setelah panjangnya saya ukur ya, 3,5 cm. Kemudian kita potong benang warna merah muda. Kita potong. Kita lanjutkan dengan benang warna putih. Kita lakukan pengurangan. Satu pengurangan. Tiga kali single crochet. Satu pengurangan lagi. Selesai ya. Kita potong agak panjang untuk menjahitnya nanti. Kita membuat 2 bagian. Kita membuat ini 2 bagian, untuk ini 2 bagian, satu lagi. Kita ambil benang warna merah muda, membuat magic ring, kemudian kita isi 5 single crochet. 2, 3, 4, 5. Kita tarik benang. Baris yang selanjutnya atau putaran selanjutnya kita isi penambahan atau satu lubang 2 single crochet. Sampai penanda. Kemudian kita potong dulu. Kita ganti benang warna putih. Sampai ini bagian warna putih, sampai 3 kali putaran. 1 ya, ini yang kedua. Kita beri penanda dulu. Sampai 3 kali putaran. Ini udah 3 kali putaran ya yang putih. Kemudian kita potong. Sama untuk bagian ini, membuat 2 bagian ya. Nanti kita buat lagi ininya. Kemudian untuk satu lagi bagiannya, ini membuat 1. Kita isi 5 single crochet. 3 ya, 4, 5. Kita tarik benang, kemudian
Baris yang kedua sama. Satu lubang kita isi 2 single crochet. Memutar sampai ke penanda. Setelah sampai di penanda, kita langsung lakukan pengurangan lagi. Oke, semua bagian sudah selesai ya. Ini tinggal membuat dua bagian. Kemudian kita gabungkan. Nantikan video selanjutnya untuk cara menggabungkannya.